dikejar untuk Pak Jokowi dari tadi saat tubuh. Saya pergi di sekolah, tapi Pak Jokowi lewat dari tempat saja. Saya dapatkan Pak Jokowi sudah lama. Tapi sudah rusak. Saya dari tadi tubuh Pak Jokowi dari tadi pagi. Tapi dia lewat hanya sebentar saja. Saya kejar Pak Jokowi sampai di sana, dia jatuh HP-ku, udah rusak. Dikasih bingkisan sama amplop juga. Makasih. Alhamdulillah, saya bahagia, saya ketemu orang nomor satu di Indonesia. Untuk Pak Jokowi pesannya, mudah-mudahan dia jadi pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Iya. Pertamanya itu beliau hanya lewat di depan SMA kami. Itu pun hanya saya pintas saja. Setelah itu saya kejar mobilnya. Terus kan beliau singgah di kantor pos. Tapi pas sampai di kantor pos, mobil beliau kembali lagi ke pasar bandar. HP saya jatuh, sama masih ditanya lagi sama ajudannya bahwa saya ini siapa, mau ketemu Pak Presiden. Sudah dapat arahan dari Pak Presiden untuk membelikan adik HP yang baru. Gimana nih perasaannya? Alhamdulillah senang bisa tetap hadiah dari Pak Presiden. Kalau udah dapat HP yang baru, buat belajar, hubungi orang tua, kalau bisa nomornya Pak Presiden juga. Dan ingin saya tanyakan gini Pak, saya kan sebelumnya mahasiswa dan baru 5 tahun yang lalu sudah lulus. Bisakah ijazah saya itu dijadikan sebagai modal Pak di BUMN yang Bapak punya, khususnya entah itu Bank BRI, entah itu Bank Mandiri seperti itu Pak, karena mengingat startup yang Bapak sampaikan kemarin sudah menjamur Pak, meskipun di lapangan itu tidak seperti yang diinginkan seperti itu Bapak. Bisa gini, pertama bisa coba dengan KUR dulu. KUR itu bisa sampai 500 juta ya. Yang kedua bisa juga lewat venture capital. Itu lewat BUMN yang kemarin itu kalau ada misalnya punya platform, punya aplikasi yang berguna baik untuk petani, untuk nelayan, atau untuk UMKM, bisa ikut pitching, memaparkan proposal seperti apa yang saya punya kemampuan apa, dan saya akan menguntungkan apa. Untuk yang meminjam, paling mudah itu kalau memang barangnya bagus, produk aplikasinya bagus, produk platformnya bagus, itu bisa pitching. Kalau enggak, di situ biasanya orang 1000 hanya diberi 10 orang yang dipilih. 100 yang dipilih mungkin hanya 5. Memang yang dipilih yang bagus-bagus. Tapi kalau Pak Rahmat punya yang bagus, berani. Itu kompetisi. Tapi kalau enggak, ingin pinjaman masuk ke KUR. Saya kira bisa. Kalau memang ini kan, sekali lagi, orang mau meminjamkan ke kita, itu kan melihat performa, melihat kinerja, melihat apa yang ditawarkan, apa yang diprospek. Kalau bagus, bisa aja tanpa guna. Pitching itu nggak ada guna. Terima kasih ya. Ini bantuan Presiden, isinya 1.200.000. Yang ini dibawa ya 200.000 ya.
yang salaman dengan Presiden Joko Widodo. Seorang pegawai begini, aduh luar biasa. Ya, alhamdulillah. Masih gemetar, Pak. Pak Jokowi hidup, Pak Jokowi. Baru presiden pertama kali saya lihat Pak Jokowi datang di Pulau Buton yang mau melihat rakyat kecil seperti kita Pulau Buton ini. Masyarakat Indonesia. Pertamanya itu beliau hanya lewat di depan SMA kami, itu pun hanya saya pintas saja. Setelah itu saya kejar mobilnya, terus kan beliau singgah di kantor pos. Tapi pas sampai di kantor pos, mobil beliau kembali lagi ke pasar bandar. Habis saya jatuh, sama masih ditanya lagi sama ajudannya bahwa saya ini siapa, mau ketemu Pak Presiden. Dapat arahan dari Pak Presiden untuk membelikan HP yang baru. Gimana nih perasaan ini? Alhamdulillah senang bisa tetap hadiah dari Pak Presiden. Kalau udah dapat HP yang baru, buat apa? Buat belajar, hubungi orang tua. Kalau bisa nomornya Pak Presiden juga. Kembali ke sini mengikuti seluruh alur jalan, dapat kemacetan apa tapi perjuangan tetap aja. Terima kasih Allah, terus terharu sekali. Tidak nyangka Bapak sendiri yang lemparkan bajunya ke saya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Terharu sangat bangga sama Pak Jokowi karena selama ini menjabat selalu melihat rakyat kecil dan akhirnya bisa tiba di Kota Bau-Bau. Dan ini merupakan momen yang sangat ditunggu apalagi saya, Pak. Sangat terbaik, Pak. Dengan...
jangan sampai yang 600 ribu itu digunakan untuk apa lagi. Gunakan untuk hal yang memang kuat ya, sangat pokok. Yang kedua itu juga sudah terima bantuan presiden. Ini izin Pak terkait kegiatan hari ini dan update mengenai pembagian bansos itu juga. Ya ini tadi yang pertama kita menyaksikan pemberian BSU bantuan subsidi upah kepada para pekerja di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Bu Menteri Tenaga Kerja. Jadi sampai saat ini untuk bantuan subsidi upah yang sudah tersalur adalah 7.077.000. Artinya sudah 48,3% yang sudah tersalur dan ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik. Dan yang berkaitan dengan BLT BBM realisasi sampai hari ini sudah 19.700.000 penerima manfaat. Artinya sudah 95,9%. Sudah hampir selesai. Itu. Target selesai kira-kira sampai kapan? Sampai selesai. Kira-kira sampai akhir tahun atau gimana? Sampai selesai. Selesai pasti. Akhir tahun pasti selesai. Insya Allah. Ya. Bu Enaga, sampaikan. Iya, bantuan subsidi upah ini kan memang dari Sabang sampai Merauke. Untuk penerimaan di Sulawesi Tenggara sendiri, jumlah calon penerimanya ada 79.675 orang. Yang disaksikan ini adalah di Kota Bau-Bau. Total penerima sampai sekarang di Sulawesi Tenggara ada 19.286 orang, sudah 24,21%. Setiap minggu kami akan bertahap dan ini setiap minggu 1 juta, 2 juta. Insya Allah dalam kurun 1 bulan mungkin Pak Presiden kita sudah bisa selesaikan. Ya, jelas semuanya. Terima kasih. Kesultanan Buton, dalam hal ini di bawah pimpinan Sultan Buton, Dr. Lawadet Muhammad Gizatman Arfa MSI memberikan gelar kepada Bapak Presiden, yaitu Laode Muhammad Joko Widodo Lakina Bawangi Nusantara. Ini bermaksud bahwa Laode itu adalah orang terpilih, orang yang memiliki kapasitas personal, memiliki jiwa keagamaan, memiliki jiwa kebangsaan untuk memperhatikan kepentingan negeri. Sehingga Jokowi sangat cocok karena beliau adalah presiden yang hari ini telah memakmurkan dan mensejahterakan Indonesia. Muhammad itu adalah merupakan nabi kita, sehingga jiwa-jiwa keteladanan nabi itu harus dimiliki oleh seorang yang diberi gelar. Saya kira Pak Jokowi kita sudah tahu presiden kita. Lakina Bawangi Nusantara, Lakina itu adalah pemimpin. Bawangi itu seantero Nusantara. Jadi Lakina Bawangi Nusantara itu adalah
pemimpin seantero Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke.